para atlet dan juga sport enthusiast sekarang lagi banyak mengalami cedera ACL. Cedera ACL adalah cedera ligamen pada lutut yang fungsinya sebagai stabilisasi itu mengalami kerobekan. Pada saat ligamennya robek, maka kondisi lutut akan menjadi tidak stabil. ACL sendiri merupakan salah satu ligamen yang dimana dia sangat berperan penting untuk membuat lutut kita stabil. Ada beberapa faktor resiko di mana seseorang mudah mengalami cedera ACL. Sebagai contoh, misalkan wanita. Wanita mempunyai pinggul yang besar, sehingga sudut lututnya lebih kecil akan membuat dia pada saat melakukan olahraga yang bersifat pivoting itu lebih beresiko. Yang kedua, adanya kelemahan dari otot glute, daerah pantat, itu akan membuat stabilitas dari lower extremity kita akan menurun. Yang ketiga, kelemahan dari otot hamstring. Apabila hamstringnya lemah, maka otot hamstring tadi tidak bisa menahan gerakan yang ditimbulkan dari ACL. Pada orang yang mengalami cedera ACL, salah satu masalah yang timbul adalah dia tidak bisa menekuk lututnya. Ini salah satu latihan yang bisa digunakan untuk meningkatkan gerakan menekuk pada lutut. Ini dinamakan heel slide exercise. Awal segini, kita berikan target di sini. Oke, gerakannya adalah seperti ini latihannya. Ya, tambah. Oke, dia akan bergerak terus menarik lututnya tanpa lututnya menjadi ke dalam. Oke, kita harus jaga supaya alignment lututnya tetap bagus. Oke, ya, kembali. Buang nafas. Bagus. Oke, sampai dia bisa mencapai target yang kita inginkan. Kembali. Yang kedua, masalah yang timbul adalah dia tidak bisa meluruskan lututnya, sehingga akan mempengaruhi pada saat berjalan. Latihan knee extension, range of motion, ini akan meningkatkan gerakan lurus pada lutut. Yang dilakukan, pasien akan menekan lututnya ke bawah, dibantu oleh tarikan di sekitar ankle-nya dengan menggunakan penyangga pada handuk di bagian tumitnya. Oke, lakukan. Ya, kita melihat bahwa pasien akan menekan lututnya, dia menggerakkan dari sekitar ankle-nya untuk menambah lingkup gerak sendi pada gerakan lurus. Kita melihat lututnya semakin lurus. Oke, lagi, tarik, bawah. Kelemahan otot paha depan atau quadriceps merupakan salah satu masalah yang banyak timbul pada saat orang mengalami cedera ACL. Ada satu latihan yang bisa kita gunakan yang dinamakan quadriceps setting exercise, di mana kita akan mengaktifkan otot-otot quadriceps, terutama otot-otot di sekitar bagian dalam. Oke? Yang kita lakukan, tangannya kita taruh di atas, taruh handuk di bawah lutut, kita berikan bola di sini. Oke, ditahan. Dan sekarang lakukan kontraksi dari otot quadriceps dengan cara menekan handuk, ya, tekan ke bawah tanpa mengangkat dari tumitnya. Tumitnya tetap di bawah. Oke. Yap. Tekan ke bawah. Ya. Oke. Tahan 10 hitungan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Oke, posisi postural tetap. Ya. Oke, hop. Tarik, tekan ke bawah. Ya. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, relax. Salah satu masalah yang timbul pada penderita ACL adalah kelemahan dari otot-otot stabilitas lower extremity, yaitu otot glute. Yang bisa kita lakukan untuk mengaktifkan otot dari glute ini adalah salah satu latihan yang dinamakan clamshell exercise, di mana kita posisikan pasien dalam posisi lutut menekuk, kakinya menempel, tangan menstabilkan di pinggang, kontraksi dari otot perut, dan lakukan gerakan membuka dari tungkai. Oke, okay. Okay. Terus, okay. Tahan, 1, 2, 3, 4, 5, kembali. Oke, okay. Lagi, kita akan melakukan merasakan kontraksi otot di bagian samping luar.
Cepat. Lagi. Lagi. Demikian beberapa latihan yang bisa dilakukan pada saat teman-teman mengalami cedera ligamen lutut ACL maupun setelah melakukan operasi rekonstruksi ligamen ACL. Terima kasih.